Hai Nia, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat terus, selalu berbahagia, dan apa yang kamu cita-citakan di tahun ini bisa tercapai. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Wish you all the best. Permasalahan pedangdut Janita Janet nampaknya belum selesai. Pasca dirinya cerai dengan mantan suami, cerai saja tidak cukup. Kali ini mantan suaminya menggugat harta gonogini yang diinginkan. Ya, beberapa harta yang diinginkan mantan suami Janita Janet sudah di-list. Dirinya meminta tanah, sejumlah apartemen, motor gede, dan juga mobil. Menurut mantan suami, dirinya berhak atas harta yang dimiliki Janita Janet sekarang karena dirinya bekerja sebagai manajer di Janita Janet merasa dirinya yang bekerja keras, tapi sang suami menginginkan harta gonogini yang diinginkannya setengahnya. Janita Janet tak mengerti maksud dari sang suami yang tak pernah memberi nafkah, kini meminta harta gonogini. Janita Janet yang bercerai dengan sang suami pasca berpisah lama, namun kini setelah resmi bercerai, sang suami masih tetap menghubunginya untuk menuntut harta gonogini, harta yang dipegang Janita Janet kini. Cabe apa yang nggak bisa jalan? Yang nggak ada itunya, pedalnya. Yang nggak ada pedalnya. Oh. Apa? Yang nggak ada sini. Ih, apa sih, kan nggak bisa ada yang digoes. Ih. Sang mantan suami Janita Janet menuturkan dirinya masih menjadi manajer Janita Janet meskipun waktu itu masih proses perceraian. Jadi dirinya masih berhak atas harta-harta Janita Janet. Ya, Janita Janet juga mengungkapkan berpisah lama dan bercerai. Janita Janet tak merasa kalau sang mantan suami masih bekerja dengan dirinya. Meski begitu, Janita Janet yang tak mengerti apa-apa dituntut harta gonogini oleh mantan suami. Dirinya nggak paham hingga akhirnya dirinya menyerahkan semuanya kepada pengacara karena dirinya tak mengerti apa-apa. Gugatan cerai dikabulkan, Janita Janet yang resmi menjanda dirinya sudah tenang. Namun ternyata ketenangan ini tak lama karena sang suami masih ngotot gege dirinya ingin harta yang dipegang Janita Janet. Dari mulai tanah, uang, motor gede hingga mobil apart Janita Janet. Cukup lama bekerja keras dan kini dirinya dikenang menjadi penyanyi dangdut ternama di televisi. Janita Janet bekerja keras untuk dirinya sendiri, namun ternyata sang suami yang tak pernah menafkahinya kini meminta gonogini. Hai, jangan lupa semua. Sehat-sehat ya di rumah, jaga kesehatan dan juga banyak minum vitamin. Di sini, terus senyum, kiss dulu. Jahilin nggak mau. Ih, ya ampun, pelit amat, mau Ramadan juga, kis. Hey Kepelans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.